ini jubah. Berat banget. Enggak sedap berat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, saya KSP bersama Dr. Gumilar sudah berada di mana nih dok? Kita berada di Dusun Cikopeng, Desa Sentrang Haja, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Tepatnya di sebuah petilasan atau mungkin ini makam keramat ya, yang oleh masyarakat dikatakan ini adalah sebuah pesantren dulunya. Dan tempat ini masih misteri dan menurut masyarakat ini masih angker. Nah, ketika dokter bilang misteri, ini tangan saya pemirsa seperti ada yang narik. Suruh cepat-cepat untuk ke tempat lokasi barangkali seperti itu. Oh, ini ya mungkin dok ya. Iya, ini lokasi ada juru pihara, tetapi malam ini tidak bisa hadir karena ada halangan. Mungkin sudah dapat, tapi sudah dapat izin dari yang memilikinya. Ya, oke, kita buka. Langsung yang buka dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum. Apapun bentuknya, apapun wujudnya, apapun ini makam atau penjelasan, intinya kita saling menghormati dan mendoakan. Karena semua di dunia itu punya kehidupan. Untuk itu kita berdoa dulu dok. Berdoa dulu. Biar enak ya. Iya. Saya merasakan sesuatu di sebelah kanan saya. Betul. Ini lihat tangan saya dari tadi itu. Terus betul. Ini lihat. Nah, ada di sebelah kanan saya. Iya, okay. Kita. Oke, okay. Dokter langsung telusuri, ikut tangan pergerakan tangan aja. Entar saya ikutin dari belakang. Ayo. Iya, baik. Ikutin aja kemana arahnya? Arahnya ya. Oke, okay. Ikutin aja, Dok. Ada apa itu? Tuh. Di belakangnya juga. Ayo coba kita sini. Astagfirullah. Ini. Kutip kain kutip. Penampakan apa? Gimana itu, Dok? Itu kain yang ya. Ini ngeri. Masya Allah. Oke. Mas. Ayo ya. Apa ya ini? Ini ada sesuatu ya. Jatuh kayaknya dari atas dok. Saya bilang dari atas dok. Jatuh. Mungkin pada saat tadi ini ada apa? Kain ini jatuh nih. Ini berisi apa ini? Ini kain kapan ya? Kain kapan ya ini? Coba pelan-pelan. Ini nyangkut dari atas nih pemirsa. Jadi real, jadi nggak tahu saya. Tahu-tahu tadi saya muter di situ nggak ada. Coba. Ini kayak jubah ya? Coba tuh. Coba. Sebelum ini saya coba ini nih. Tolong lightingnya bisa dimatiin sebentar mas. Saya mau ritual mas. Mas kameramen, lightingnya ya. Ya, atau diredupin aja deh. Saya mau ritual komunikasi ini sebenarnya sih apa sih? Apa dan tujuannya apa? Tahu-tahu jatuh. Tapi jatuh enggak terasa dong. Tahu-tahu udah ada nyangkut ya. Iya. Ini nyangkutnya tiba-tiba kita lihat ini. Ya. Tuh kan nyangkut tuh. Iya. Oke. Kita doa dulu dong. Siap. Ya. Mohon petunjuk pada Allah. Apa sih sebenarnya ini tujuannya apa? Ya. Masya Allah. Ini dimensi, ya. Ini goyang sendiri nih, goyang sekarang nih, goyang, goyang pemirsa. Masya tapi Allah. Angin di sini kecil kan, tapi ini goyang. Ini goyang kekuatannya nih, goyang. Loh, goyang sendiri nih. Malah kenceng. Iya. Iya. Merinding gak sih dok? Yang merinding masih ini. Ini. Aku belum berani megang. Belum berani megang. Jatuh dari atas ini. Ini. Kira-kira apa ini Gus?
aku belum berani megang orang apakah energi positif ini, atau ini dimensi negatif. Ini dimensi saya lihat sih ini ada yang hilang waktu pesantren. Dan jubah ini jadi saksi. Jadi kayaknya jubah ini. Bukan kain kafan. Jubah, jubah ya. Jubah ya. Jadi saksi salah satu pesantren yang musnah. Dan sekarang muncul. Muncul dokter bikin pesantren di sini. Jadi ini... saya lihat ada terahnya di dokter nih, Masya Allah. Subhanallah nih, Masya Allah. Ada terah ini tuh. Ada terah. Mungkin dikasih oleh-oleh barangkali atau gimana, Dok? Tapi selain kain apa jubah ini ada hubungannya, masih ada hubungannya dengan yang bergerak-bergerak di sini. Ini belum kita ambil aja. Saya masih belum yakin gitu loh. Coba arah dokter. Di sini kan digoyang-goyang tadi. Di situ ada energinya. Ayo coba. Oke, coba sini. Kita sini ya. Di energi yang sangat sini. Buat di sebelah sini. Dok. Ya, satukan tangan coba. Baik. Energinya kita satukan ya. Ini ke bawah, tahu-tahu ke bawah aja gerakan kita. Agak rasanya agak gimana, Dok? Agak panas. Agak panas ya? Agak panas. Coba di ya, coba. Ini ke bawah kayaknya. Mungkin ini di bawah ya. Sirullah, sifatullah, wujudullah. Sirullah, sifatullah, wujudullah. Awas, ya. Lari, lompat. Di sini, Gus. Sini, Gus. Mana? Kita dapat sini, Gus. Dapat apa sih? Apa sih? Tarik. Ada. Tangan saya narik di bawah nih. Masuk ke sini nih. Tarik, masuk tarik ke bawah. Tarik, ada di sini. Oh, iya. Astagfirullah, Masya Allah. Apa, Dok? Ini. Apa sih? Coba air. Gak ada air ya? Gak ada bawa air ini di tempatnya yang misteri jauh dari perkampungan. Kayak emas, mas, bukan sini? Sepertinya ini... apa tembaga apa emas? Kayak warna-warna? Mirip emas ya. Atau ini tembaga ya? Kita belum kita emang lihat. Kalau barang-barang kayak gini, barang-barang wawalam ini barang gaib apa barang memang yang nyata. Tapi biasanya melihat sepintas, lihat apa, kayak sinar gitu. Kalau ditemukan tidak diritualin mungkin bisa jadi... Mas, jadi ya biasa mungkin kalau kita tawasul ini, doa bisa jadi. Gambarannya ini gambar naga, ular. Ular ya, ular ini. Ya, gambar naga. Ini ular naga ya. Ini kalau ini mungkin disatuin ya, disatuin dok. Sini dok. Saya penasaran ini pemirsa, masih penasaran ini. Disatukan dengan yang ini ya. Coba dokter yang manggil, yang ngambil. Aduh. Oke. Saya narik sih. Ini sangat kuat lagi sekat. Satuin dok. Satuin di situ dok. Ya, di sini. Satuin. Terus ambil coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil itu dengan kita masih. Allah. Wah, ini jubah. Jubah. Masya Allah. Berat banget. Energinya berat. Astagfirullah, Mas Allah. Jubah ini. Jubah zaman kuno. Ini zaman kuno ya. Kuno banget ya. Subhanallah, Mas Allah. Barangkali wawu alam ya, wawu alam. Ini dingin banget ya. Dingin. Mungkin dok, kalau saya sikapi sendiri ya. Mohon ini maaf. Masih energinya masih bentrok dengan kita. Iya ya. Dok, coba pegang dok. Ya. Coba saya ini ya, deteksi ya. Astagfirullah ya Allah. Ini benar.
misteri yang belum terungkap dan ditemukan pada malam hari ini. Pada malam sakral, malam hari ini. Sudah tahun 2000 menjelang, sudah awal dari tahun 2020 ya. 2020 malam hari ini ya. Dan kok hadir sih? Di sini tadi ada sosok tinggi kok. Tapi pakai jubah gitu loh, pakai jubah, pakai surban. Nah, kalau saya yakini ini dok, ini yang disinyalir pada penemuan misteri yang hilang. Salah satu pesantren yang begitu megah, yang begitu populer di masa lalu, tahu-tahu menghilang. Dan sekarang muncul jubah dan misterius. Dan saya yakin si dokter kan sekarang bikin pesantren tuh. Namanya apa dok? Pondok Pesantren Nurul Firdaus. Pondok Pesantren Nurul Firdaus ini pengasuhnya. Barangkali ada lagi di sebelah sana. Ada barangkali suara. Suara tadi. Barangkali pemirsa, ini salah satu dokter Gumilar meneruskan perjuangan para ulama ya, para ulama, para ilmuwan ya, para hufat, para ustad ya, dokter lah. Mudah-mudahan sih malah bagus ya. Mudah-mudahan itu garis dari sebuah pewaris dari pesantren yang dulunya hilang gitu. Ya. Itu tahun berapa ya? Ini sekarang tahun 2020, berarti fasenya sangat panjang sekali ya. Subhanallah. Sangat panjang sekali untuk bisa muncul kembali. Oke. Oke, mungkin ini amankan saja. Diamankan dokter aja. Apapun ya. Apapun bentuknya, apapun medianya, apapun daripada kasih hadiah atau apapun lah penemuan-penemuan, tentunya ini sebagai kenang-kenangan saja, kenang-kenangan saja. Tapi intinya kekuatan yang paling abadi, kekuatan yang paling hak, kekuatan yang paling subhanallah, hanya kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu semoga ini bermanfaat tayangan ini, menjadi inspirasi bahwa kita perlu berjuang ya. Apapun harapan kita, apapun cita-cita kita, semoga dengan zikir, dengan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah kehidupan kita akan berkah, bahagia fitini wa dunia wal akhirah. Untuk itu pemirsa, terus ikutin Gus Soleh Pati YouTube channel, Gumelar YouTube channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.